termasuk serentak itu taswir masalah. Atau wahidan pada wahidin, atau satu persatu secara bergiliran. Dalam hitungan ayat yang dua qolah, irtafa'at janabatu wala yasiru musta'mala. Terangkan hadas mereka masing-masing dan ayat tidak jadi musta'mal. Kenapa? Sebab kita ada kaidah ad-daf'u aqwa minar raf'i. Menolak itu lebih kuat daripada mengangkat. Jadi ad-daf'u, ayat yang hitungannya dua qolah punya kekuatan dafa'. Air dua qolah punya kekuatan untuk menolak serangan. Jadi tidak daripada serangan penggunaan untuk perkara-perkara wajib seperti mandi dan wudu. Jadi dengan hitungan ayat yang dua qolah tadi itu punya kekuatan untuk melepaskan atau juga untuk mengelakkan hukum istikmal. Dapat menolak hukum musta'mal terhadap ayat yang kita gunakan. Kenapa? Karena dia dua qolah.